Berikut ini hasil pertandingan sepak bola SEA Games 2023 di hari Minggu tanggal 7 Mei. Hasil pertandingan dari grup A yang di-highlight hari ini, Indonesia berhasil menang telak 3-0 atas Timor Leste. Ketiga gol Indonesia dicetak oleh Ramadan Sananta 1 gol dan Fajar Faturrahman 2 gol. Sementara di laga lainnya, Myanmar taklukkan Kamboja dengan skor 2-0. Kedua gol Myanmar dicetak oleh Hitet Aung dan Hein So. Dan di klasemen terbaru grup A, Indonesia U22 sudah dipastikan berhasil melaju ke babak semifinal. Satu slot lainnya masih akan diperebutkan oleh Myanmar dan Kamboja. Dan di laga penentuan, Myanmar akan bertemu dengan Filipina, sedangkan Kamboja bertemu dengan Indonesia. Sementara itu dari grup B, tiga negara yang masih punya peluang lolos ke babak semifinal yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Sedangkan Singapura dan Laos sudah dipastikan gugur. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya di hari Senin tanggal 8 Mei. Pertandingan Laos lawan Thailand ditayangkan iNews TV jam 4 sore. Sedangkan Malaysia lawan Vietnam ditayangkan iNews TV jam 7 malam. Sementara pertandingan penentuan dari grup A akan dihelat hari Rabu tanggal 10 Mei. Pertandingan Filipina lawan Myanmar ditayangkan iNews TV jam 4 sore, dan Kamboja lawan Indonesia ditayangkan RCTI jam 7 malam.